بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا

kastigolin bi seperti sibuk dengan bekerja haram juga ba'da syuru'in fi azani khutbatin setelah masuk pada azan khutbah azan yang kedua jadi kalau dia masih melakukan transaksi jual beli juga masih juga dagang hukumnya haram Fa in aqada maka jika dia berakad maka akadnya sah. Kalau dia melakukan transaksi juga sah tapi haram. Wa yakrahu qabla al azani dan dimakruhkan sebelum azan ma'na zawali. Dimakruhkan ya, sebelum azan setelah zawal setelah gelincir matahari jadi dimakruhkan seumpama jual beli sebelum azan setelah zawal. Jadi sebelum zawal, ya setelah zawal, sebelum azan, setelah zawal itu dimakruhkan. Kalau sudah azan, hukumnya haram. Wa haruma ala man talzamuhul jumu'atu wa ilam tan'akid bihi safarun tafutu bihil jumu'atu wa dan hukumnya haram ala man atas orang yang wajib jumat atas orang yang wajib akan dia oleh jumatnya. haram atas orang yang wajib jumat wa in akid bihi safarun sekalipun tidak jadi oleh jumat dengan sebal. sekalipun tidak jadi ya sekali tidak jadi Jumat dengan dia dengan orang itu safarun haram apa haram musafir jadi haram atas orang yang wajib Jumat sekalipun Jumat enggak jadi amal dia berarti dia seorang yang mukimin Haram apa? Haram musafir. Tafutu bihil jum'atu. Yang luput oleh Jumat dengan sebab musafir itu. Jadi haram tuh. Dia melakukan musafir. Yang sampai Jumatnya lewat. Sampai dia enggak sembahyang Jumat. ka'anzana annahu la yudrik la yudrikuha fi tariqihi aw maqsidihi ka'anzana seperti bahwa dia menyangka annahu bahwasanya la yudrikha bahwasanya dia tidak mendapati akan dia akan jum'at fi tariqihi di jalannya aw maqsidihi at maksidhi, atau tempat tujuannya walau kana ka sahfaru ta'atan manduban aw wajiban sekalipun adalah musafirnya itu to'at yang disunatkan atau yang wajib ba'da fajriha setelah fajarnya Ya, jadi dia menunggak bahwasanya dia enggak mendapati Jumat di waktu jalannya atau tujuannya. Sekalipun musafirnya taat disunatkan atau musafir yang wajib setelah fajar fajar hari Jumat ay fajri yaumil fajar hari Jumat illa in khosya min adami safari daruran kan kitaihi anirqati illa kecuali ya istisna daripada haram musafir setelah fajar kecuali in khosya Ya, ada pengecualian. Jika dia takut min adami safari daripada tidak musafirnya, kalau dia enggak musafir, Dororon akan kebahayaan Kan kita ihi seperti Terputusnya dia Anirubkati dari teman Kalau dia enggak musafir Dia akan terputus dari teman Maka kalau begitu fala humu, tidak haram, ya, tidak haram tu musafir. In kana gairok safari maksiati. Ada catatan jika ada dia itu bukan musafir maksiat. Ya, kalau musafir maksiat ya nggak boleh haram tetap walau ba'da zawai sekalipun setelah gelincir matahari wa yukrahu safaru dan dimakruhkan akan musafir pada malam Jumat makruh kita kalau malam Jumat jangan sampai bepergian tetap di tempat beribadah kepada Allah kecuali memang hal sesuatu yang ada sesuatu apa itu, kita pergi. Ada sesuatu yang sangat bangetnya, mesti kita pergi baru. Ini kalau nggak ada apa-apa, malam Jumat jangan pergi. Hukumnya makro. Lima ruyat, bagi apa yang telah diriwayatkan, bisa nadir doa bin dengan sanat yang doa ibman walaupun doa ib. Man safara siapa saja yang musafir lailataha pada malam Jumat da'a alaihi malakani dua malaikat menyumpahi atasnya dua malaikat menyumpahinya Jadi dua malaikat nyumpahin orang yang bepergian di malam Jumat Kata malaikat apa? La <tuh> najahullahu min sabarihi. Semoga Allah tidak berikan keberuntungan pada musafirnya. Wala a'anahu ala hajatihi. Semoga Allah tidak tulung atas kodok hajatnya. Kalau yang sumpahin malaikat kabul apa enggak tuh? Jadi jangan sampai kita pergi di hari Jumat kecuali memang ada hal-hal yang sangat iya, banget gitu ya. Amal musafiru li maksiatin fala taskutu anhu al-jum'atu Adapun musafir karena maksiat fala taskutu, maka tidak gugur anhu daripada orang itu al-jum'atu oleh Jumat. Jumat enggak gugur kalau dia musafirnya maksiat mutlakon secara mutlak. Ya. Enggak gugur. Ya. Secara mutlak maksudnya apa? Baik dia takut daripada, dia takut daripada tidak musafirnya ada madarat ataupun tidak ada madarat. Kala Syekhuna berkata oleh guru kami, wa aitsu haruma ala hisafaruhuna lam yatara khass ma lam taqutil jumu'atu fa yusamu ibtida'u safarihi min waqti mau fautihah. Wa aisu dan sekira haruma hukumnya haram alaihi atas orang itu asfaru haram oleh musafir guna di sini haram musafir kenapa tadi ya haram musafir sekira haram musafir ya kenapa karena bisa luput dia luput Jumat ya ya itu dia musafir ya, haram musafir setelah fajar Jumat. Ya, setelah fajar Jumat. Yang, yang bisa luput Jumat. Ya. Tarah khas malam Maka, Maka tidak dipermisikan, tidak dirusuhkan. Tidak dirusuhkan. Apa tuh uh, uh, Kosor jama' enggak malam takwtil jumaat semasa tidak luput oleh jumaat ya semasa tidak luput oleh jumaat ya jadi <tosan> wa aisu dan sekira haruma haram alai atasnya asafaro oleh musafir musafirnya haram sekira haram yaitu dengan dia mengerjakannya di habis Fajar Jumat, habis subuh Jumat dia kerja dia perginya. Ya. Huna di sini. Lam yatarakhas maka tidak dirukhsahkan untuk melakukan qasar jamak ya. Malam tafutil Jumat semasa tidak luput Jumat. Artinya masih bisa melakukan Jumat. Fayu sabu ibtidah min waktu maka dianggap dihitung ya, akan permulaan musafirnya dari waktu luputnya. Jadi musafirnya dihitung dari luputnya. Kenapa? Kenapa? Karena sudah lewat daripada maksiat. Udah Sudah lewat daripada maksiat. Mana maksiat itu tidak melakukan jumat maksiat. Wallahu a'lam s-sawab. So. Tati matun.